Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kala Lily Lovers. Pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi untuk generasi milenial. Dia adalah Mas Khairul Anwar. Selamat datang Mas Awang Sakura. Ini terkenalnya namanya Awang Sakura. Dan kita ucapkan selamat datang di podcast kita Kala Lily. Kala Lily Lovers. Ya. Terima kasih Mbak Ayu ya. Sudah diundang di Kala Lily Podcast. Benar sekali. Ini suaranya khas banget. Dari zaman 20 tahun yang lalu. Sisanya ini enggak nonton channel YouTube-nya, tapi dengar suaranya. Oh, itu pasti Ayu Son. Berasa radio. Waktu itu data dari Bangunan Soko untuk bulan Mei berbagai jenis usaha di Kabupaten Wonosobo itu penurunannya lebih dari 50%. Drastis banget. Drastis itu sangat apa ya? Sangat. Itu semua usaha ya? Semua usaha, semua jenis usaha. Kecuali laundry mungkin ya. Misalnya begini Bayu. Ketika Bank Wonosobo penyertaan di Bank Wonosobo misalnya, pemerintah melakukan penyertaan modal berapapun nilainya, entah 5 miliar, entah 10 miliar di Bank Wonosobo, bunga deposito kan bisa 7-8%. Nah, bunga kredit Bank Wonosobo itu sekitar 13%. Ketika pemerintah naruh uang di situ, didepositokan, mendapatkan bunga 8% misalnya, dan bunga retailnya Bank Wonosobo 13%, maka yang 8% itu untuk mensubsidi semua. Jadi sisa 5%. Nah, 5% itu sangat membantu. Jadi bunganya murah, kemudian perbankan juga diuntungkan, bank milik pemerintah daerah, dan ketika perbankan untung, itu pendapatannya juga masuk lagi ke kas daerah. Sempat buka lowongan pekerjaan juga ya? Kita buka lowongan pekerjaan untuk laundry, kita nambah butuh untuk 5 orang. Hmm. Yang daftar itu 62. Masih tersisa 57 orang yang masih tersisa 57. Tidak bisa diterima akhirnya. Iya, jadi saya prihatin sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kala Lily Lovers. Pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi untuk generasi milenial. Dia adalah Mas Khairul Anwar. Selamat datang Mas Awang Sakura. Ini terkenalnya namanya Awang Sakura. Dan kita ucapkan selamat datang di podcast kita Kala Lily. Kala Lily Lovers. Ya. Terima kasih Mbak Ayu sudah diundang di Kala Lily Podcast. Benar sekali. Ini suaranya khas banget. Dari zaman 20 tahun yang lalu. Sisanya ini enggak nonton channel YouTube-nya, tapi dengar suaranya. Oh, itu pasti Ayu Son. Berasa radio. Oke, menarik sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan sosok milenial yang tentunya selalu beradaptasi ya dengan suasana pandemi pun banyak sekali melihat kegiatan-kegiatan Mas Awang ya, mulai dari waktu itu ada kegiatan tentang UMKM juga yang memang harus kita bantu untuk marketingnya ketika masa pandemi. Boleh dong di sini saya nanya-nanya ya. Siap nanya, siap dijawab. Jadi tema kita hari ini adalah dunia usaha di masa pandemi. Pertanyaan saya ini, imbas dari pandemi ini apa saja sih? Kalau di bidang ekonomi itu luar biasa ya Mbak Ayu, terutama di bulan-bulan Mei, Juni, kemudian Juli sudah mulai terasa naik sih sebenarnya. Walaupun ketika nanti tidak segera ada formula recovery yang bagus, ini juga berbahaya. Jadi waktu itu data dari Bank Wonosobo untuk bulan Mei, berbagai jenis usaha di Kabupaten Wonosobo itu penurunannya lebih dari 50%. Drastis banget. Drastis itu sangat apa ya? Sangat. Itu semua usaha ya? Semua usaha, semua jenis usaha.
kecuali laundry mungkin ya. Tapi waktu itu Mas Ong juga ada kegiatannya, kebetulan saya juga ikut merasakan kegiatannya, kita dapat hand sanitizer gratis. Jadi waktu itu memang sedang langkah-langkahnya ya, kita waktu itu tanggal 30 Maret, 20 Maret, 20 Maret memang sedang langkah-langkahnya sebenarnya untuk hand sanitizer, kemudian masker, mahal sekali, mahal dan nggak ada barangnya, susah sekali maksudnya. Jadi ya kita coba sama teman-teman untuk galang donasi untuk ya siapa yang punya masker, siapa yang punya hand sanitizer dan sebagainya, kita bagikan ke masyarakat sekitar. Benar sekali, dan masa pandemi itu memang luar biasa sekali, gimana penghasilan menurun tapi kebutuhan kita meningkat, meningkat ya? Betul. Dan kita juga jadi butuh masker, butuh face shield, butuh apa namanya, hand sanitizer. Apalagi orang tua yang sekarang punya anak sekolah, harus beli HP Android. Betul, beli kuota. Kira-kira begitu. Yang mungkin di rumahnya tidak ada wifi, itu memang sangat terkendala, sangat sekali terkendala. Ya. Dan oke, berarti banyak sekali imbasnya, dan kalau imbasnya sampai saat ini masih bisa dirasakan ya? Masih, masih. Apalagi kalau yang misalnya tidak ada formulasi yang apa ya istilahnya, dalam tanda kutip itu frontal gitu, iya, untuk memulihkan ekonomi ini. Saya yakin pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal positif untuk seperti ini, karena intinya sebenarnya untuk pemulihan ekonomi menurut kami, satu, harus dijaga pola konsumsinya, Mbak. Iya. Karena Indonesia itu secara umum dan Wonosobo lebih khususnya lagi, penumpang perekonomian itu dari konsumsi. Kalau konsumsi kita terjaga, iya, artinya akan menggerakkan sektor produksi yang lain. Gitu. Misalnya saya makan bakso gitu, ya otomatis pemotongan sapi tetap berjalan, kemudian gilingan bakso juga tetap berjalan, bumbu-bumbu juga laku, mie-nya laku dan sebagainya, yang bakso-nya bekerja laku, ya kira-kira ya, seperti itu. Jadi pola konsumsi tetap perlu kita jaga, dan itu sudah dilakukan pemerintah misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan tunai kepada masyarakat agar daya belinya terjaga, tetap stabil. Tetap stabil. Jadi ada ya, menurut saya sih sudah bagus, tinggal dijaga dan dikawal lah. Kalau misalnya di masa pandemi ini, menurut Mas Awal nih, sebenarnya peluang usaha yang seperti apa sih yang paling tepat? Yang meningkatnya tajam sekali itu kan ya mereka di yang ada di apa istilahnya ya, blue area itu, kayak kesehatan pasti ya, penyedia alat kesehatan, alat kesehatan dan sebagainya, kemudian obat-obatan, kemudian ada lagi frozen food itu, untuk ini ya ketahanan ya, pangan lah ceritanya, ceritanya seperti itu. Jadi ada beberapa hal sih yang kemudian menjadi bisa menjadi peluang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, apakah itu kemudian paketan makanan siap masak, bukan hanya siap saji, tapi siap masak. Menghemat ya. Menghemat. Sewaktu-waktu misalnya Mbak Ayu pengen bikin sayur asem, ya sudah ada paketan yang siap masak itu. Nah, terus ada lagi juga kayak di sektor pertanian, terutama mereka petani-petani yang herbal itu loh, Pak. Betul sekali. Mereka yang apa? Tanam jahe, terus rempah-rempah. Tuga ya, tanaman obat keluarga. Nah, gitu. Tuga ya, Pak. Jangan tahu. Oke. Kira-kira sih secara umum seperti itu. Cuman di sisi yang lain kita bisa lihat juga potensi peluang untuk teman-teman, terutama generasi milenial yang adaptif sama teknologi. Sekarang kan banyak ada meeting-meeting online, iya, baik betul, melalui Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya. Nah, untuk yang free itu kan kalau Zoom meeting hanya 40 menit ya. Nah, untuk yang premium bisa sebanyak-banyaknya peserta, bisa dan pendaftarannya juga tidak terlalu tinggi, iya, yang luar biasa. Nah, bisa jadi kayak penyedia meeting online. Nah, misalnya Mbak Ayu nih jadi
vendor meeting online. Public speaking ya. Vendor meeting online, jadi dinas-dinas, kantor-kantor atau organisasi yang mau melakukan meeting online dan durasinya lebih dari 1 jam bisa ke Mbak Ayu. Mbak Ayu tinggal ambil apa segmen, ambil produk premiumnya dari Zoom meeting, nanti Mbak Ayu bisa sharekan ke teman-teman. Misalnya untuk premiumnya Zoom meeting itu 300.000, bisa disewakan per jam misalnya 300.000, per jam 100.000 misalnya. Nah itu salah satunya. Kemudian kayak minuman atau makanan sehat juga menjadi peluang tersendiri, Mbak. Karena kita juga di masa pandemi, stamina terus kesehatan harus kita jaga. Jadi mungkin itu menjadi salah satu peluang usaha ya, dengan menjual makanan-makanan sehat gitu. Makanan sehat, ya. Terus ini, kita kan banyak sekali nih lihat teman-teman kita produk-produk UMKM gitu. Mereka mungkin hampir semua orang berjualan ya. Nah, mungkin di situ kita bisa membantu mereka dengan bila beli produk lokal, bila beli produk UMKM. Mungkin di sini kita bisa sampaikan juga nih untuk pemerintah. Next ada meeting, ada apa-apa, menggunakan produk-produknya yang UMKM itu mungkin ya. Dari waktu mau lebaran kita menyampaikan dan mendorong pada pemerintah untuk parcel-parcel itu pakai produk UMKM ya teman-teman. Dan itu alhamdulillah dilakukan juga banyak pihak, walaupun tidak membantu dalam arti keseluruhan, tapi setidaknya lumayan lah, kira-kira begitu. Dan ada tiga hal yang kita sampaikan ke pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah juga merespon dengan baik. Satu, untuk menjaga perekonomian khususnya Kabupaten Wonosobo dan mungkin akan berdampak pada Indonesia secara keseluruhan, itu satu, belanja di warung tetangga. Kemudian yang kedua, beli produk lokal. Yang ketiga, beli produk UMKM. Jadi ketika kita membeli di warungnya tetangga kita, maka artinya kita menghidupkan rantai perekonomian dari rantai yang paling bawah. Dan otomatis akan menggerakkan yang di atasnya gitu. Dan waktu itu juga kita menyarankan untuk teman-teman, misalnya untuk asupan vitamin C, alangkah baiknya jika beli buah-buahan. Setidaknya teman-teman itu sudah membantu petani jambu, membantu petani jeruk, membantu pengepul jeruk, membantu distribusi, jasa distribusinya juga. Jadi kira-kira itu baik. Multiplier efeknya banyak sekali ketika kita membeli buah-buahan itu untuk asupan vitamin C. Mengganti vitamin ya. Oke. Okay. Kemudian ini juga mungkin bisa membantu ya. Jadi next untuk souvenir dan lain-lain menggunakan produk UMKM ya, gitu kan. Jadi bisa bermanfaat, bisa dimakan atau mungkin bisa untuk oleh-oleh ya, daripada kita memberi souvenir dari barang yang mungkin hanya bisa dipajang saja di masa seperti ini ya, gitu kan. Betul. Nah mungkin itu juga bisa membantu, luar biasa sekali ini. Karena di masa pandemi selain harus beradaptasi, kita juga harus kreatif. Betul, gitu. Nah itu kuncinya. Jadi sering kita sampaikan gini baik, yang bisa bertahan itu bukan siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa beradaptasi. Betul sekali. Jadi kami mengibaratkan ketika irama musik sudah berbeda, maka menarilah dengan goyangan yang berbeda. Iya. Kira-kira begitu. Oh, iya. Kalau musiknya sudah kencang, kita masih slow aja gitu. Jadi nggak mengikuti. Oke, okay. Mungkin boleh dong kita tahu ini masukan HIPMI kepada pemerintah atau harapan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini untuk pemerintah, harapannya apa sih? Yang pertama kita sampaikan itu tadi, tetap belanja di warung tetangga, beli produk lokal dan beli produk UMKM. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan untuk pemulihan ekonomi, pemerintah bisa melakukan subsidi bunga terhadap pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Wonosobo. Baik itu subsidi bunga kepada mereka yang sudah terlanjur berhutang untuk tambahan modal, atau mereka yang baru mau mengajukan untuk tambahan modal. Nah, apakah itu kemudian skemanya skema hanya untuk memotong bunga,
atau bisa juga dengan skema penyertaan modal. Dan itu bisa dilakukan di bank milik pemerintah. Jadi skema ini skema profesional yang uang itu tidak hilang. Misalnya begini Bayu, ketika Bank Wonosobo, penyertaan di Bank Wonosobo misalnya, pemerintah melakukan penyertaan modal berapapun nilainya, entah 5 miliar, entah 10 miliar di Bank Wonosobo, bunga deposito kan bisa 7-8%. Nah, bunga kredit Bank Wonosobo itu sekitar 13%. Ketika pemerintah naruh uang di situ, didepositokan, mendapatkan bunga 8% misalnya, dan bunga retailnya Bank Wonosobo 13%, maka yang 8% itu untuk mensubsidi semua. Jadi sisa 5%. Nah, 5% itu sangat membantu. Jadi bunganya murah, kemudian perbankan juga diuntungkan, bank milik pemerintah daerah, dan ketika perbankan untung, itu pendapatannya juga masuk lagi ke kas daerah, menjadi pendapatan asli daerah. Nah, artinya ini skema yang profesional, tidak hilang, perbankan juga jalan, masyarakat menikmati manfaatnya, pemerintah daerah juga mendapatkan keuntungan dari banyak hal itu. Dan ada satu lagi persyaratannya, misalnya Mbak Yu, siapapun yang akan mengakses modal murah ini, maka diberi target oleh pemerintah. Misalnya saya punya usaha laundry, Wan, kamu punya usaha laundry, misalnya mau mengajukan kredit nih, kredit yang program pemerintah ini, kamu kita setujui, tapi dengan syarat menambah 2 orang tenaga kerja. Artinya mengurangi pengangguran. Karena kemarin itu kita cukup prihatin juga sebenarnya Mbak Ayu. Kemarin buka lowongan pekerjaan ya, juga ya. Kita buka lowongan pekerjaan untuk laundry, kita nambah butuh untuk 5 orang. Yang daftar itu 62. Luar biasa. 62 orang. Masih tersisa 57 orang yang tidak bisa diterima akhirnya. Iya, jadi saya prihatin sekali di situ, maksudnya seperti ini kondisinya, sampai sebegitunya. Jadi satu hal yang sama-sama tidak kita inginkan seperti ini, dan mereka semua mengharapkan solusi yang konkret. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Mungkin ada satu yang mau disampaikan Mas Awang. Kita sama Mas Awang ini ada 2 part loh ya. Ini part 1. Next time kita akan ngobrol lagi bersama Mas Awang dan Ketua Yayasan Kalangi Sejahtera, Ibu Maya Rosida. Ini kita nanti akan kembali lagi membahas tentang UMKM ya, tentang pelaku usaha, kemudian generasi milenial harus seperti apa di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan lagi? Teman-teman, ketika kita harus jaga jarak, kemudian kita menerapkan kehidupan yang baru ya, yang normal ini, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, itu satu hal yang tidak bisa kita tinggalkannya. Nah, ada satu permasalahan lagi, yaitu ketika kita ke pasar Induk Wonosobo, Mbak. Di sana itu juga kondisinya sangat memprihatinkan, karena sepi. Sepi. Jadi waktu kita pembagian masker itu, selain sedih COVID-nya, juga sedih dengan sepinya itu. Nah, kami punya formulasi untuk teman-teman ya, barangkali bisa menerapkan konsep ini, yaitu konsep Joko Tonggo, Joko Tani, dan Joko Pasar. Jadi kalau dulu itu ada namanya, biasanya sekarang juga masih sering, just tip. Titip-titip barang. Ya, kalau just tip biasanya Mbak Ayu kan kalau temennya ke luar kota, ke luar negeri, apa gitu, ke mall, ke makanan-makanan apa kayak gitu. Nah, coba teman-teman ini bisa menjadi solusi barangkali. Just tip pasar induk. Wah, keren ini. Just tip pasar induk. Peluang baru. Peluang baru. Jadi just tip pasar induk, teman-teman cukup punya modal smartphone, terus produk-produk pedagang-pedagang di sana difoto, misalnya. Jadi pasar online ya. Jeruk, misalnya jeruk sekilo 10.000. Ngobrol negosiasi sama pedagangnya, Bu, saya boleh nggak ikut menjualkan dengan harga 9.000 misalnya? Kalau boleh ya saya ikut menjualkan. Nah, misalnya ada teman-temannya di WA beli jeruk sama saya dan sebagainya. Misalnya ada yang beli 5 kilo.
berarti kan sudah selisih 5.000 ini lumayan. Terus masih ada jasa antarnya. Jadi kita juga mendapatkan penghasilan, kemudian pedagangnya juga ikut laku. Pasarnya juga tetap bergerak ya? Dan tidak, maksudnya memang kondisi ini dijaga agar tidak berkerumun, artinya kemudian bisa sampai ke bisa sosialisasi. Oke, jadi justip pasar induk. Baik. Keren ini. Justip. Tapi jangan-jangan ini next time Mas Awang juga mau buka justip pasar induk. Ya, kalau nggak ada yang jalan-jalan ya bagaimana lagi? Peluang ya Mas Awang ya. Nah, ini justip pasar induk atau istilahnya ya reseller untuk sana. Oke, bisa jadi jasa titip belanja lah. Nggak salah memang kalau Mas Awang dijadikan ketua umum HIPMI ya. Oke, terima kasih Mas Awang ramunya di Yayasan Kalalili Sejahtera. Jangan lupa like, subscribe, komen YouTube Kalalili di Kalalili Official. Jangan lupa follow IG Kalalili juga, Kalalili Sejahtera. Dan jangan lupa follow IG Mas Awang juga, Awang Sakura ya namanya? Awang underscore Sakura Group. Oke. Kita juga ada podcast. Ada, boleh ya. Ini kita sebenarnya sesama podcast. Podcaster. Mas ya, sama juga Awang Sakura Group. Ada podcast, kemudian ada YouTube juga ya Mas Awang? Iya, iya. Monggo silahkan mungkin bisa di, apa namanya, like, subscribe juga, komen di YouTube-nya Mas Awang di Awang Sakura Group juga sama. Jadi teman-teman kalau saling subscribe nanti Awangnya komen. AWANK ya? AWANK. Pakai K. Ya, jadi nanti saling subscribe aja, tinggal komen subscribe Kak. Jadi ya, saya subscribe balik. Saling support namanya. Oke, terima kasih sekali lagi hadirnya di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Saya Ayu Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mandiri dan sejahtera.